kaum difabel menjadi salah satu sorotan dua calon gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Sudirman Said, dalam kampanye jelang pilkada. Ganjar Pranowo berjanji akan membuka lahan pekerjaan seluas-luasnya bagi para penyandang difabel. Sedangkan Sudirman Said berjanji akan meningkatkan kesejahteraan warga difabel. Warga difabel adalah kelompok masyarakat yang harus mendapat perlindungan negara. Keterbatasan fisik membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Data Dinas Tenaga Kerja Jawa Tengah menyebutkan jumlah angkatan kerja penyandang disabilitas di Jawa Tengah mencapai 1,34 juta orang. Membuka kesempatan kerja dan perlindungan bagi warga difabel menjadi perhatian calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Ganjar Pranowo. Pemberdayaan mereka dilakukan melalui pendidikan kerja. Hal ini disampaikan Ganjar saat berdialog dengan warga difabel dan para aktivis perlindungan warga difabel di Desa Rowosari, Kota Semarang. Ada pelatihan pertahanan keterampilan, sehingga life skill dibangun, dilatih, dan perlu difasilitasi. Nah, yang soal fasilitasi, saya kira pemerintah kita setuju lah untuk membantu itu. Mungkin melalui apakah UMKM kita, perindustrian perdagangan kita, sempalke programnya dimasukkan ke situ sehingga mereka bisa terlatih. Saya kira ide yang luar biasa dari masyarakat ini harus kita dukung. Peningkatan kesejahteraan warga difabel juga menjadi perhatian calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Sudirman Said. Sudirman menjanjikan penyediaan fasilitas umum yang ramah bagi mereka. Apakah fasilitas untuk teman-teman sahabat-sahabat difabel juga memadai? Warga difabel bukanlah kelompok masyarakat yang menjadi beban. Mereka memiliki hak politik yang sama dengan warga lainnya. Begitu pula dengan hak untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. Tim iNews melaporkan.